gelap malam aku mulai tenggelam saat kau peluk erat tubuhku sayang. Tunggu aku pulang, aku pasti datang menemuimu tersayang. Beranikan diri bertemu orang tuamu, bicara baik dari hati ke hati. Restuilah kami, doakanlah kami jadi pasangan abadi. Tunggulah aku menjadi imammu, dan tunggulah aku menjadi imammu. Dan akan ku lamar anakmu di tahun ini. Restui kami, doakan kami jadi pasangan abadi. Dan akan ku tanggung jawabi kebutuhannya, lahir batinnya, jiwa raganya, agar dia bahagia. Restuilah kami, doakanlah kami jadi pasangan abadi. Tunggulah aku menjadi imammu, tunggulah aku menjadi imammu. Dan akan ku lamar anakmu di tahun. Restui kami, doakan kami jadi pasangan abadi. Dan akan ku tanggung jawabi kebutuhannya, lahir batinnya, jiwa raganya, agar dia bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tua tabi wa mababu bula tertolong dengan dokta ngalo butuh talang ramah itu puluh talung-talung delando batel betumu itu dua lah talung-talung ada mama Halipah lo kampung beti ya ini pun gua butuh balik hadir untuk beli sabah pulau to hiya nama lima mata tiang pulau mama tapi disini wa kuruasi to umur lo lo ada tiang mama beti ya mama mama beti ya muda maafi halak disini tanggung lo teh tadi malam tadi pak tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalo dalo pahuli. Allah dalo terima tuhulon dalo. Tiga Malaysia dia dalo pahuli wa pahutu. Terima beti ya. Kalau kalau Malaysia dia dalo dalo dalamnya tadi ya. Tuh yang nggak mau membuat dia tanah. Mulai lagi ya.
Ulonde to ulondea ulondea ulonde to te to te angelo mako sambia ma to na to na pato ma na pada pato bolong potang ato wito ma mako patato ubunuo mo tato katiwo maru adati pilo manu tilu ato tapalu to tapahula wilalu mula mahmota mahar wa ukati tilu ato halati mula mahmudi mo sakit. Alhamdulillah to saat itia amieto tia dongolo mo po tungulo wa mo po umbuto bila salilo mo ngotia manta golo mo ngoti mundo tongulo li kuwa buto to tongka de tia tang dongolo mo kula to habituali. Mau hadir luar. Assalamualaikum Thank you.
ucapkan bismillahirrahmanirrahim, masyaallah saya mampu laksanakan amanah, saya akan nikahkan, kawinkan seorang laki-laki bernama Adrian bin Asrin Dialo dengan anak perempuan bapak nama Titu Yunus bin Adan dengan Marco Rasul. Akan saya laksanakan. Selanjutnya baca khutbah nikah. Mari kita sama-sama kita dengarkan bersama. Kami mohon keikhlasan dari beliau Bapak Khatib Walimo untuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa astaghfirullah. Yaitu dari Nabi Adam alaihissalam, dan dari Nabi Adam itu Allah menciptakan istrinya Siti Hawa. Gunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain, dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Kalau kita menelaah atau mengkaji oleh Allah, hukum pernikahan sudah disyariatkan. Oleh karena itu, pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut syariat agama. Pernikahan adalah merupakan pintu gerbang menuju dalam pembentukan data kepada kedua orang tua, juga kepada negara, bangsa, dan agama. Allahumma ya Allah, rahmatilah kami semua dengan kehidupan yang bahagia di dunia dan kehidupan yang bahagia di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab neraka. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum, wa li sa'iril muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah Karim wa nahnu ala dzalika min asy-syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aldian. Ya. Aldian. Ya. Aldian bin Asrin Dialo. Pada hari ini aku nikahkan dan kawinkan engkau karena Allah dan Rasul dengan seorang perempuan yang bernama Cici Yunansi binti Irfan Adam, yang ayah kandung wali nasab telah mewakilkan kepadaku, yang engkau berikan mahar uang 250 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah karena Allah dan Rasul. Saksi. Alo, pada hari ini aku nikahkan dan kawinkan engkau karena Allah dan Rasul dengan seorang perempuan yang bernama Cici Yunansi binti Irfan Adam, yang ayah kandung wali nasab telah mewakilkan kepadaku, yang engkau berikan mahar uang 250 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya dengan mahar tersebut karena Allah dan Rasul. Alhamdulillah. Amin. Amin. Barakallahu wa jalla ala nabiyyil khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi. Wassalamu Saya
pencarian cintaku. Jiwa ini tak lagi sepi, hati ini telah ada yang miliki.
bersama keluarga. Kemudian kita akan menuju rumah kediaman pengantin putri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam mahmul gue mau kasih. Kau dong berhenti kau boleh ngajak jantung, kalau mau diaman tuh. Kalau mau ngotak tuh, tonton gak ada dia, kan mahmulah dibeli tuh tua. Tadi ada. Masih yang pernah mula malam mahmul gue mau tuh. Membutar untuk Allah Ta'ala temukan Alhamdulillah. Tak ada lagi itu, walau mau ngetiaman itu, walau mau ngetah tunda itu, iya gak mau ngetah dia. Mama yang kita mula barakati dua wawah salawat untuk Nabi Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menantimu hingga saat cintaku temukan dirimu. Usai sudah sampai di sini, berdiri melabuhkan asmara. Menikah denganku menempatkan cinta, melintasi perjalanan usia. Menikah denganmu menetapkan jiwa, bertahtakan kesetiaan cinta selamanya. Menantimu, menantimu hingga saat cintaku, cintaku temukan dirimu. Usai sudah sampai di asmara. Menikah denganku menampakkan cinta, melintasi